aku Mizihi Dream Remastered. Nah, aku pencet. Sebentar dulu. Nah, ya tuh. Nah, kamu ya cuma satu map, jadi pilih choice aja. Ini kenapa sih lama? Oke, nah. Chapter 1. Halo? Kenapa tiba-tiba kayak gini? Aduh. Aduh, mampus dah. Masa juga bisa reset karakter? Mau-mau aku harus jatuh. Jam juga lagi aku. Lebih hot sebentar. Ini panjang sampai kapan? Aduh, recordnya jadi lama lagi gara-gara aku harus jalan ke ujung. Ini I swear ini. Lama banget wis matiin aku saat aku mau masuk. Aku mau masuk. Oke, okay? Mau masuk aku. Aku mau masuk. Bodoh amatin dengan notifikasinya. Bodoh amatin aja. Akhirnya, terima kasih. Nah, iya nih. Kalian kalau belum punya si ketiga, kalian enggak bisa ini. Ke morph. Kalau kalian punya si ketiga, ini kalian kan punya memorinya. Aku sebenarnya memorinya udah 1843. Ini juga bisa ini. Enggak kalau kita kena kita enggak mati, tapi kalau kita aku kan udah ini. Nah, misalnya nih, go Zizi. Aku oh ya. Among Us Zizi. Tapi ini aku ini pegang nggak ada apa-apa. Ini paling lucu ya. Mongos. Aku mau milih karakter apa ya? Mr. P. Demon Mr. P. Nah, pertama-tama nih guys, kita ngambil ini broom. Sebentar aku pakai ini kamera kayak gini untuk bisa. Nah, kalian arah ke kiri. Taruh ini di sini. Juga ada sama aja, ada ini, tapi ini bisa mati kalau di situ. Cari Lucky ini kayak udah mulai susah. Ini kita nggak boleh nge-sweep di sini, jadi aku harus nge-sweep ke sini. Nah, aku harus ke sini di samping Red Key ini. Itulah the almighty Crowley Blue Key-nya. Ya kan kita ini kita lihat ke samping belakang ini kan ada di sininya kayak ini. Kayak di push
Desember. Beranjak menghadapi kita. Ya Loki. Pas kita udah sini, kamu ambil hammer di sini. Terus ke sini. Di situ buangin Loki-nya. Kan gak dipakai lagi, ketika udah pakai. Ini masih pakai ini. Ada sale abis aku udah buka ya red key ini, aku bisa ini. Ada itu barang aku. Nanti blue save-nya aku kasih tahu deh. Internet aku jelek soalnya. Lagi jelek. Ini dibuang. Sama ini dibuang. Lagi itu hampir fire extinguisher tadi. Aku cuma perlu extinguish 2 aja sih. Jadi kalau kalian mau extinguish yang lain gak apa-apa. Cuma extinguish 2 fire ini aja. Bukan itu. Ini pas aku di sini. Ini sama di area yang di sini juga. Ini juga di area sama nih aku ambil Loki. Terus itu aku nggak pakai lagi kamu. Terus itu Bluki juga nggak pakai lagi. Aku diem aja. Aku hampir lupa loh aku itu dingin mister. Sekali lagi aku ngomong guys, biarin aja dengan notifikasi aku ini. Emang ngeselin. Oh iya, aduh salah. Ini ya, di sini. Lagi sabar aku nih. Ada black key tuh. Aku pakai dulu zizernya lagi. Nah, ini harus ada path-nya. Kalau aku ke sini aku juga mati nanti. Aku gak mau terus spesifik aku. Nah, aku udah escape sebenarnya. Aku udah dapet badge-nya. Pertama, kita harus ke sini. Terus itu sebentar kita akan lagi. Walaupun ini jalan tengah, yang kanan, yang terakhir yang kanan. Kayak kiri, tengah, kanan. Kiri, tengah, kayak macam zigzag. Kayak gitu ya benar. Dulu aku udah di situ. Jadi aku ambil itu memorable ya itu. Yes. Nah, dia bilang nih, click on the button and find the hidden key on the map. Pencet buttonnya. Nah, ini yang udah mulai ekstrim. Halo.
Nah, kita harus ke sini, harus balik lagi. Kayak harus balik lagi. Rum rum balik lagi. Rum rum balik lagi. Gigi gigi. Dan itulah purple key-nya. Terakhir aku gak lihat soalnya aku belum pencetin button-nya. Pas aku pencet button-nya, purple key-nya udah ada. Nah, balik lagi. Abis itu kalau udah buka purple key, udah selesai. Soalnya aku udah dapet badge-nya. Jadi ya, aku udah menang udah. Jadi gua lagi. Anyways guys, ini udah selesai video aku untuk kayak menunjukkan kalian bagaimana escape di ZZ Dream Remastered itu. Semoga kalian suka video itu. Aku udah susah, sangkingnya susah banget nyariin purple key itu. Beneran. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa game, jangan lupa menjatuhkan like. Ya maksimal kayak 50, habis itu subscribe ke channel gua. Ya. Dan komen kalau kalian suka video ini. Kalau kalian ini berguna, soalnya aku udah nge-search di YouTube enggak ada orang yang nge-upload video kayak gini. Walaupun ada banyak. Anyway, terima kasih kalian semua yang menonton video-videoku, dan aku bakalan melihat kalian di video selanjutnya. Oh ya, sebelum aku nge-end videonya ini, maaf guys kalau aku nggak upload kayak seminggu, soalnya aku ada susah-susah untuk sekolah juga, kayak kerja sekolah, jadi aku bisa nge-record video Jumat sampai Minggu. Aku harus sibuk sekolah. Oke, bye.